Banyak nih yang kadang bilang, aku nggak bisa bahasa Inggris karena lingkunganku nggak mendukung. Jadi ya udah, mau gimana lagi, orang lingkungan aja kayak gini, gimana aku mau bisa bahasa Inggris? Well, dalam hati aku kayak, so what gitu. Oke, okay, kita tahu lingkungan nggak mendukung. Terus apa udah cukup kita bilang lingkungan nggak mendukung, kita stop belajar, terus kita bilang kita nggak bisa bahasa Inggris karena lingkungan nggak mendukung. Well, tentu nggak bisa kayak gitu. Menurut aku, lingkungan itu nggak bisa sepenuhnya kita jadikan kambing hitam atau faktor kenapa kita nggak bisa sesuatu, termasuk nggak bisa bahasa Inggris. Jadi silakan stop salahkan lingkungan kalau memang kalian belum bisa bahasa Inggris. Bisa jadi itu bukan karena lingkungannya, tapi karena kalian aja yang nggak bisa nyari celah. Nah, di video ini aku akan ngebahas tentang celah-celah itu. Jadi gimana sih biar kita tetap bisa bahasa Inggris, tetap mungkin belajarnya lebih enak, meskipun lingkungannya itu mungkin nggak sesuai yang kita harapkan. Dan aku juga sering denger nih cerita orang-orang yang memang mereka tuh bahasa Inggrisnya udah bagus banget, tapi sebelum itu mereka bener-bener harus struggling. Dari yang memang lingkungannya nggak mendukung, dari yang memang diketawain kalau pronunciation-nya salah, dari yang dikatain so Inggris dan lain sebagainya, tapi they conquer it. Jadi benar-benar mereka bisa mengalahkan semua itu dan akhirnya mereka sekarang bisa fluent bahasa Inggris, bisa dapat IELTS yang sesuai diharapkan, bisa dapat TOEFL yang memuaskan dan tentunya bisa kuliah di luar negeri. Jadi kalaupun kalian nggak punya harapan atau nggak punya impian buat kuliah di luar negeri, menurutku kalian juga tetap penting untuk menguasai bahasa Inggris karena it helps us in many aspects of our lives. Well, without further ado, let's get into the first point. Yang pertama, kalau kalian pengen punya lingkungan yang mendukung buat belajar bahasa Inggris adalah you need to set your devices, baik itu HP atau laptop atau lain sebagainya elektronik dalam bahasa Inggris. Ini ngebantu banget, karena kadang orang-orang yang bilang lingkunganku nggak mendukung buat belajar bahasa Inggris, setelah dicek HP-nya, ah settingnya aja masih pakai bahasa Indonesia, padahal setting HP atau setting device lainnya itu juga merupakan lingkungan loh. Jadi lingkungan itu bukan cuma tentang people around us, tapi juga tentang barang-barang atau hal-hal di sekeliling kita. Dan hal-hal seperti itu adalah lingkungan yang bisa kita ciptakan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke orang-orang di sekitar kita. Kan mereka juga punya urusannya masing-masing, mereka punya haknya masing-masing, mereka punya kejulitannya masing-masing yang memang nggak bisa kita kontrol. Jadi silakan kontrollah sesuatu yang memang masih dalam circle kalian, yaitu misalnya tadi device kalian. Nah, pengalamanku ya, di awal-awal pertama kali dulu aku menerapkan coba setting device itu dalam bahasa Inggris, aku suka kesulitan. Kayak misal nyari setting ini, aduh ini apa ya kalau mau nyari setting ini, kayak gitu. Khususnya kayak misal di laptop ya, yang settingnya tuh lumayan banyak banget, terus ya dulu aku bingung nyari ini di mana, mau gedein ini di mana, mau bikin kayak gini gimana. Tapi seiring berjalannya waktu, terbiasa. Jadi memang semuanya itu tentang matter of habit, tentang habit kalian. Lama-lama nanti kalian akan terbiasa. Nah yang kedua, masih juga dengan setting. Setting, bukan settingan kayak pacaran settingan ya, no, that's a big no. Tapi setting di sini yaitu tentang setting sosial media kalian. Jadi ciptakan lingkungan yang mana ketika kalian menghadapi sesuatu, itu udah pakai bahasa Inggris, seperti itu. Dan itu bakal ngebantu banget. Kalau misal, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya ini kak, kadang ada kata dismiss, kadang ada kata apa, retry, dan lain sebagainya. Nah, nggak apa-apa, kalau misal nggak tahu, mungkin di awal kalian salah. Misal maksudnya mau cancel, tapi kalian mencetnya apa, kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi nanti kan kalian makin terbiasa, dan nanti kalian jadi tahu gitu. Oh, misal apply, itu ternyata apa, kayak gitu. Itu ngebantu banget. Selanjutnya, hal ketiga, find vocabularies atau know some words around you. Jadi misal kalian lagi di kamar, terus sekarang ngeliat atap. Atap bahasa Inggrisnya apa ya? Dinding, bahasa Inggrisnya apa ya? Kasur, bahasa Inggrisnya apa ya? Kayak gitu. Jadi hal-hal yang di sekitar kalian, pastikan kalian tahu bahasa Inggrisnya. Kenapa harus tahu? Sebenarnya mungkin memang kita nggak akan terlalu ngomongin tentang hal-hal di sekitar kita gitu ya. Tapi paling nggak itu bisa menambah perbendaharaan kata kita. Dan lagi, kalau misal kita mendadak buka kamus, terus kita hafalin, itu kita cenderung akan gampang lupa, karena memang kita nggak belajar berdasarkan konteks. Nah, karena itu, kita harus belajar sesuatu kontekstual. Kita lihat di sekitar kita yang memang sesuai konteks kita. Atau misalnya kalian lagi di mall, atau misalnya kalian lagi di mana, di bandara,
itu kan banyak bahasa Inggris, petunjuk dalam bahasa Inggris. Pastikan kalian tahu arti dari kata-kata tersebut atau arti dari petunjuk tersebut. Jadi pokoknya kalian harus pastikan tahu vocabularies around you. Yang keempat, setelah kalian tahu vocab-nya apa di sekitar kalian, tentu kadang ada hal-hal yang kalian baru tahu dan kalian harus ngecek kamus. Nah, saat kalian udah ngecek kamus, pastikan kalian juga harus punya list-nya. Jadi kalian harus punya daftar vocab yang memang baru kalian ketahui dan lagi kalian pelajari, biar jangan sampai lupa. Kalaupun nanti memang ada yang lupa, that's normal, that's very normal. Jadi misalnya kalian punya 100 vocab yang lagi kalian pelajari atau yang baru kalian ketahui, mungkin nanti yang nyantol 80, yang 20 hilang. Tapi kan nggak apa-apa kan, meskipun 20-nya lupa, lebih banyak yang nyantol ya, seperti itu. Kalaupun ternyata yang nyantol di otak juga sedikit, nggak apa-apa daripada nggak nyantol sama sekali, jadi pastikan kalian punya listnya. Mungkin nih kalian ngerasa repot kalau harus dengar sesuatu, terus kalian cek di kamus, nulis di kertas, mungkin agak repot juga gitu ya, rempong. Kalian bisa gunakan kamus yang memang mendukung dengan fitur-fiturnya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai Cambridge Dictionary. Jadi memang di kamus ini, aku pakai yang web-based. Jadi aku buka webnya. Setauku ada app-nya juga sih, tapi aku lebih suka yang webnya. Nanti misalnya kita nemuin kata baru, kita bisa nyimpen di word list kita. Jadi kita akan punya daftar kosakata yang memang lagi kita pelajari atau yang kita baru tahu. Nanti kalian nemu kata lagi, masukin ke word list. Nah, itu bisa kalian kelompokkan, misalnya adjective sendiri, noun sendiri, kayak gitu. Atau kalian kelompokkan berdasarkan misalnya ini dalam hal ekonomi, ini dalam hal pendidikan, vocab-vocab yang terkait lingkungan mungkin, itu juga bisa. Pokoknya pastikan kalian punya list, baik itu di kamus, list secara digital, atau list secara paper ya, pakai kertas, itu juga bisa. Selanjutnya yang kelima, biar lingkungan kalian support juga untuk belajar bahasa Inggris. Kan tadi di poin nomor 2 aku udah bahas bahwa sosial media kita harus dalam bahasa Inggris kan. Nah, tentunya kalau misal kalian pakai Instagram, kita bisa follow hashtagnya tanpa perlu follow akunnya, kita juga bisa. Misal kita nggak pengen follow terlalu banyak akun, nah bisa nih follow hashtagnya, misal learn English atau basic vocabularies atau apa seperti itu. Jadi nanti pas scrolling sambil ngecekin Instagram mantan, kita bisa lihat juga, kita bisa dapat benefit gitu loh, benefit dari mungkin vocab, mungkin structure, mungkin frasa, mungkin idioms yang memang penting buat keseharian kita. Jadi nanti scrollingnya tuh ada faedahnya, scrollingnya kita juga bisa belajar, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, kita juga perlu sering mengkonsumsi konten-konten dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya ini ngebantu banget kalau konten yang kayak di YouTube. Buat aku itu entertaining, at the same time educating. Jadi kita sambil terhibur, sambil belajar. Kita mungkin bisa nontonin vlog-vlog orang luar yang memang dia keliling dunia dalam bahasa Inggris, atau yang sering aku sebutin di video-video sebelumnya, nontonin talk show misalnya tentang artis Hollywood atau tentang K-pop misalnya dalam bahasa Inggris. Jadi apapun yang memang kalian suka, kalian silakan tontonin, konsumsi hal-hal seperti itu. Jadi lagi kayak tadi, ada faedahnya juga, kita nggak cuma terhibur tapi juga kita bisa belajar. Pokoknya diniati aja buat belajar, dan tentunya tontonan yang positif gitu. Aku juga kadang nontonin kayak audisi, itu kan seru kan, misalnya kayak X Factor di Amerika dan sebagainya. Nanti saat judges-nya dia ngasih komentar, itu kan bisa sambil kita pelajari, ngelatih listening juga. Nah, itu juga bisa kalian jadikan alternatif. Selanjutnya yang ketujuh, kalian bisa join communities. Community-nya mungkin bisa dalam bentuk yang online atau offline. Karena kita tahu banyak juga nih community untuk belajar bahasa Inggris yang online. Ada yang free, ada yang berbayar. Mungkin kita juga bisa chatting sama bule misalnya, atau sama native speakers buat melatih bahasa Inggris kita. Dan kita juga bisa ngikutin community yang offline. Karena yang aku tahu banyak juga nih komunitas atau klub yang memang dia itu kadang misalnya nongkrong di mana, terus nanti mereka praktis bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu juga bisa kalian manfaatkan. Silakan kalian kepo ini komunitas di kota kalian. Atau kalau nggak ada, kalian bisa bikin juga sama teman-teman kalian. Mungkin sekalian reunian sama teman SMA atau teman kuliah yang memang punya visi dan misi yang sama buat belajar bahasa Inggris. Jadi, itu tadi komunitas, itu bakal ngebantu banget. Yang kedelapan, selanjutnya, kalian harus biasakan diri kalian untuk membaca sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya nih kalian pengen cari resep sesuatu, atau misalnya tips sesuatu, gimana caranya biar setting MacBook bisa seperti ini, seperti ini. Nah, kalian biasakan coba cari petunjuknya dalam bahasa Inggris. Atau misalkan lagi cari resep, carilah coba resep dalam bahasa Inggris. Pokoknya apapun itu, baik tips kesehatan juga bisa. Nah, ini memang kadang di awal tuh agak susah untuk memahami, tapi nggak apa-apa.
apa, kalian perlu membiasakan diri. Karena nanti lama-lama kalian akan terbiasa, akhirnya justru kalian udah menikmati baca tips-tips dalam bahasa Inggris. Itu juga yang aku alami, aku justru kadang udah lebih suka kalau tips kesehatan, aku baca yang misalnya dari pemerintah Amerika misalnya, atau dari Inggris, atau dari mana. Jadi aku baca beragam, gak cuma sumber yang dari Indonesia aja. Itu juga bisa kalian terapkan. Kalian juga bisa baca misalnya berita, atau artikel bola misalnya, atau misal kalian suka yang agak berat, suka tentang politik, kalian bisa baca yang kayak Jakarta Post dan lain sebagainya. Itu bisa kalian terapkan di keseharian kalian. Atau yang sederhana, kalian bisa baca label-label yang tersedia misalnya di kardus, atau kalian beli produk baru misalnya habis online, terus kan biasanya ada petunjuknya gitu kan. Itu silakan dibaca yang dalam bahasa Inggris juga. Tujuannya biar nanti kalian tahu, oh berarti kata ini tuh artinya ini, penggunaannya tuh bisa seperti ini, kayak gitu. Misalnya nih kalian baca di belakang produk facial wash, nah biasanya kalian tahu kalau dalam bahasa Indonesia itu petunjuknya terapkan atau usapkan ke wajah kalian. Usapkan tuh bahasa Inggrisnya apa sih gitu, ternyata pakainya misalnya di produk itu apply, oh pakainya apply onto your skin, seperti itu. Itu juga bisa nambah vocab kita, dan tentunya caranya relax, nggak demanding, dan juga kadang bisa membekas lama di pikiran kita karena kita kayak, oh ya apply itu artinya ini, aku inget karena waktu itu aku bacanya pas lagi di belakangnya facial wash, aku pas baca lagi di kamar mandi sambil jongkok nongkrong, aku baca facial wash, ada kata apply. Nah hal-hal kayak gitu tuh biasanya yang kontekstual bisa membekas di hati dan di pikiran kita. Yang kesembilan, kalau misal kalian suka hiburan juga nih, dan kalian pengen belajar bahasa Inggris, kalian bisa mulai dengerin musik fully in English. Mungkin kadang nggak terbiasa gitu ya, atau mungkin kalian biasa dengerinnya dangdut koplo, jadi kayak mau switch ke lagu-lagu bahasa Inggris tuh kalian ngerasa berat. Tapi nanti kalian lama-lama menikmati, dan nanti kalau kalian udah penasaran, kalian bisa sambil baca liriknya, kayak gitu. Pokoknya biar sedetail itu, bahkan kayak hal hiburan pun, kalian usahakan dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar mau hiburan, mau tadi baca artikel, baca tips-tips kesehatan, atau sosial media, dan lain sebagainya, setting HP, setting device, itu semuanya dalam bahasa Inggris. Itu dia hal-hal yang bisa kalian lakuin, kalau kalian pengen buat lingkungan kalian support untuk belajar bahasa Inggris. Jadi nanti jangan mengeluh lagi kalau misal ada teman-teman yang nggak support, teman-teman yang ngatain kita sok Inggris, ngatain kita belagu, atau mungkin ngetawain karena kita pakai grammar yang salah. It's okay, biarin mereka kayak gitu. Lagian juga kalaupun kita bagus, bahasa Inggris kita improve, ya kita yang beruntung, mereka yang kayak di situ aja karena sibuk ngurusin kita, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang lagi belajar bahasa Inggris, silakan praktek semaksimal mungkin, buat lingkungan kalian seproduktif mungkin. I believe that we can design the environment, not the environment that designs us.